Jangan, ayo. Saya sudah lama tidak lihat. Wey, rapi sekali bajunya, baru kah? Baju baru kah? Bapak. Apa terus? Apa anggur kupu? Sama pinang. Ya. Anggur kupu sama pinang sudah ya? Mas. Anggur kupu satu, pinang satu. Moro. Tambang itu ya sudah gagal ya kok. Anggur kupu itu yang sudah gagal ini. Ya sama tinggal ini aku di sini nampung. Bapak. Tapi yang sudah gagal anggur kupu ini. Udah gimana ini. Dan dia akan turun mangga. Yang sudah gagal anggur kupu. Sudah toh? Sudah toh? Enak toh? Wah. Bentar. Sama minumannya pak? Fantanya juga ya? Yang bikin yang biasa aja. Tadi malam kemana? Saya panggil-panggil dari atas tower itu. Tahu tuh saya asisten center di atas tower. Itu Bapak Moro kan yang di atas? Yang asisten center itu. Yang saya panggil berhenti malam-malam. Iya saya bilang, ayo sini bikin kopi. Dengar toh? Bikin kopi itu. Udah situ dulu. Ah, nakal. Iya kah? Oh. Buat dewe-dewe gitu. Ah, nakal ini. Tidak boleh. Sini. Naruto, sini. Naruto. Naruto. Ini baik anjing ini, tidak nakal. Tidak nakal ini. Tidak nakal dia, baik. Tambah agung di rumah. Siapa? Ini. Ini punya Bapak Mako ini. Anjingnya Bapak Mako. Mama mana ya? Ini rumah dekat. Tidak boleh di sini, buang pinang. Ini saya bangun. Iya, kacau itu ya. Bang Moro, kapan pencairan? Besok katanya? Ah, ini kok kacau ini. Pak kepala suku tuh? Iya, ini kepala suku. Kepala suku, harusnya tahu. Desember, ay, baju bagus ya. Putih. Siapa kasih baju ini? Sudah lama? Ah, tapi saya tidak pernah lihat ini baju ini, di mana? Iya, tinggal di rumah, yang kokoh. Ah, gimana? Jangan keluar tidak pakai. Yang pakai hari Minggu itu pakai ini, sayang. Ah, saya belum pernah lihat baju ini. Hari Minggu itu yang buka yang di rumah. Tapi saya baru lihat baju ini. Iya. Saya sudah 4 bulan di sini, saya baru lihat baju ini. Ah, tidak pernah dipakai. Gimana? Pakai toh, jangan telanjang dada terus. Tidak pernah pakai baju. Nanti saya kasih. Sepatu ambil. Rencana saya, Bapak Moro mau saya kasih sepatu, kasih baju, kasih jaket. Oh, mau kah tidak? Nah iya, makanya. Ya ambil sudah ambil. Nanti toh, ada waktunya, jangan sekarang. Ada. Saya masih lama di sini toh. Betul atau tidak? Betul. Nah. Pak Moro, kemarin pas pembagian KTP kenapa tidak masuk? Itu yang orang masyarakat di Jonggol saya. Itu masyarakat dari mana itu? Dari Jonggol. Apa? Jonggol. Yonggun? Iya. Kampung Yonggun? Kampung Yonggol itu. Oh. Masyarakat dari. Jadi tidak boleh sembarang? Yang boleh yang kampung itu. Oh, jadi tidak boleh sembarangan masuk ya? Iya. Saya kira boleh, ah. Gimana? Pak Tekiles? Kemana? Ah. Saya kira yang kalkun apa sih ya? Apa? Kemarin mau saya
mau saya ini ajak masuk kemarin, mau saya ajak ke dalam, ketemu Bapak Distrik toh, bicara Bapak Distrik, Bapak Muro belum punya KTP, bisa buat kah? Tapi lah Pak, gimana? Boleh kah tidak? Boleh toh? Tidak mau KTP? Tidak mau? Terus tidak dapat uang nanti? Gimana? Ini lah kepala dia kan punya anjing lagi, yang kaki-kaki ya. Bapak, aturannya kan sekarang pencairan harus punya KTP toh? Baru terima uang toh? Mana KTP saya tanya? Tidak. Terus gimana? Tidak dapat uang terus gimana nanti? Buat KTP dulu sudah. Bamoro? Bamoro? Mau mancing? Mau? Bawa sudah? Gendong? Coba gendong, coba. Coret. Mau gendong? Mau digendong? Parah dia, Bamoro. Parah dia. Tadi sudah dikasih rokok, minta rokok lagi. Gimana? Iya, tadi sudah kasih rokok di sini. Minta rokok lagi gimana? Pernah saya kasih ini satu bungkus bapak. Saya kasih ini satu bungkus dia bilang saya tidak suka ini. Saya suka anggur kupu katanya. Ayo. Ayo. Dia tidak suka ini katanya. Anggur kupu suka katanya. Ya sudah saya kasih anggur kupu toh. Tapi dia tidak suka ini, coba. Sekarang dia rokok ini. Ah, yang mana yang benar? Boleh, banyak lihat ini boleh. Oh, kalau pakai rokok ini banyak perempuan lihat. Weh. Kemarin sudah mau diberikan donat. Oh, ini boleh. Terima kasih. Yo, ini boleh. Ah, rokok itu bahaya. Ah, pencet dulu, tag. Ah, pencet. Enak, dingin toh? Dingin. Mau enggak? Langsung coba tes. Langsung tes. Ah, dua. Ah, jangan. Pencet dulu, sudah pencet belum? Sudah. Dingin toh? Enak toh? Bohong. Bener. Enak toh? Dingin toh? Enak toh? Enak. Dingin toh? Enak enggak tidak? Habis jangan luang aku. Itu rokok Marlboro, enak kan tidak? Masyarakat semua ya, pinjaman boleh. Wah. Ini sendiri ya, ini bakal salah. Ini bapak kepala suku, tidak apa-apa, bapak kepala kumpung tuh. Tidak apa-apa. Bang, kau lepunnya hashtag ku ya. Gimana? Alah. Tadi saya kasih rokok itu tidak mau. Sekarang ini rokok baru. Mana rokok dua? Mana satunya? Apa? Sio. Iya dapat Sio 7 tadi saya tunggul. Tunggul. Ah, sudah saya belikan rokok kok sama pinang. Gimana? Dasar beli Sio. Hah? Beli Sio lagi? Kan dapat juga satu kaki. Ah, pasti molo kalau beli sama bapak. Ah, molo juga kan. Kalau beli sama bapak, molo pasti molo. Tapi yang ke molo. Ah. Sekarang Singapura apa nanti Sio-nya? Ah, tahu rumah dulu. Apa rumah dulu? Hah? Rumah ini tidak bisa pakai. Rumus pakai HP? Gimana? Lihat saja tuh. Rumus ini. Kambing deh, kali ini. Baju baru, baru saya lihat ini. Apa gambarnya ini? Apa gambarnya ini? Ah. Apa itu tulisannya itu? Ah, tidak kelihatan tulisannya. Apa gambar? Apa artinya? Artinya apa artinya? Yang bilang Jakarta kak. Iya toh. Iya. Kok tahu ini? Bapak kampung ini sekarang Bapak Moro sekarang dipanggil ke Jakarta gara-gara video ini. Menjadi artis dia. Ya, tidak kita, Mam. Artis suku Dani. Ya baru ini begini. Permainan itu
Bawa ke Ancol mau? Ke Ancol. Itu yang perempuan yang naik-naik begini naik-naik ular-ular itu. Dan lagi perempuan boleh. Perempuan? Ah, tidak boleh. Di Jakarta banyak. Banyak Jakarta. Naik yang begini-begini, Bapak. Kakak Rimbo ini. Taman Impian Jaya Ancol mau kah? Oh, iya, pernah di situ. Oh, Bapak pernah di situ? Di Ancol. Namanya Ancol. Taman mini, Taman mini. Taman Impian Jaya Ancol. Yang cupin lagi. Gaya aku. Cupin kan tahu, Pak. Yang naik begini, Bapak kan? Cupin ke Solo. Bapak, yang naik cu gitu. Putus. Bapak baru belum pernah kan ngerasain? Ah, belum tahu. Nangis naik itu. Uang hilang aja nangis. Bapak Moro hilang uang 50.000 nangis. Gimana? Penyakit ini. Hey, iPhone. Gimana air gunung kan? Ayah. Ini belum pernah masuk di Ancol ya? Bagus sekali Ancol. Bapak ada ikan dengan besar. Ada semua toh? Mau ikut ke Jakarta kan? Iya, bagus. Tanya kakak ini Bu. Nah. Jakarta tuh baik. Tidak bisa itu. Cewek-cewek banyak putih-putih. Terus kemarin saya tanya tidak mau ke Jakarta katanya. Ah. Ya toh? Tidak mau toh ke Jakarta? Mau toh? Mau atau tidak? Mau. Mau? Sama siapa? Sama Dan Bos. Coba cek dulu, nanti hilang uangnya lagi. Tidak ada uang? Habis? Ah. Buka itu, gua ambil. Kemarin sudah? Ambil itu, dapat itu. Yang sudah bawa ini. Mana loli? Loli mana loli? Sedikit cuma 200.000. Iya udah di atas tuh, yang ambil itu. Bapak Jakarta bagus toh? Wih, surga itu ya? Ya aku MP ya. Yang perempuan tua itu yang Jawa, Jakarta. Iya. Begini. Wih, bagus bagus toh? Bagus-bagus tuh perempuan di Jakarta. Eh, bahaya. Yang di sini ambil waktu yang lari dari situ. Ini yang lari di situ. Yang perempuan juga ada. Bapak Moro juga mau? Ya, tidak itu ya. Cepat mana itu? Mana pas katanya? Siapa yang berani itu? Mau? Ah, tidak boleh nakal. Palima perang tidak boleh nakal di sini. Gimana nanti? Shhh, diam toh. Ya, mungkin mereka kalau ke Jakarta, Pak Moro. Tukang apa ini? Ya ya. Ah, besok kita ke Jakarta ya. Mau toh ke Jakarta? Mau bawa di goyang. Apa arti? Apa artinya? Apa artinya? Oh, kayak waktu itu orang banyak ya. Apa artinya Bapak? Apa artinya? Ya, video di road itu, Jakarta. Bapak, banyak yang cari Bapak Moro sekarang masalahnya. Banyak yang cari Bapak Moro sekarang. Sampai Jepang, Kalimantan, Taiwan, sampai Malaysia, semua cari Bapak Moro. Bahaya ini. Ini orang ini bahaya. Ya, kok udah yang luar di. Coba kirim pesan dulu sama teman-teman yang dalam. Bicara dulu sama teman-teman yang dalam.
Iya. Kasih tahu. Oh, misalnya masuk di sini. Iya. Kakak mau kasih tahu. Kasih tahu dulu. Ah, mau sudah. Bilang, ya. Bilang teman-teman besok ketemu di Jakarta, bilang gitu. Jakarta dor yo. Bilang. Kakak mau bilang. Ketemu orang yo. Jakarta dor yo. Bilang. Jangan lupa, jangan lupa. Ini bahaya nih. Bilang, eh. Mbak Moro, bilang teman-teman besok kita ketemu di Jakarta, gitu aja. Bilang teman-teman besok ketemu di Jakarta. Bilang teman-teman besok kita ketemu di Jakarta. Tidak, sekarang sudah. Sekarang boleh kacau. Bilang, bilang ke sini. Teman-teman besok kita ketemu di Jakarta, gitu. Ano, na bunin ka ng kimi mayo ko na yun. Apa itu? Apa? Ano naman yung karta ka po? Oh, pakai bahasa Dani. Ah, gimana? Pakai bahasa Indonesia sudah. Bilang saja. Bilang saja, teman-teman. Kau saya di Jakarta, eh. Ah, gitu saja. Ah, gitu saja. Kau tunggu saya di Jakarta, gitu saja. HP-nya kok. Tidak usah, Bapak. Kakak Moro bilang. Ngurus. Kau tunggu saya di Jakarta, begitu. Di belakang sini. Bilang, kau tunggu saya di Jakarta, gitu. Ube. Ayo. Tunjuk HP-nya. Ayo, sudah cepat. Cepat. Kurang gelar. Ah, gimana? Wah, berarti tidak mau ke Jakarta, berarti. Ikut ya, di situ boleh. Tunjuk HP-nya. Saya mau ke Jakarta. Saya mau ke Jakarta. Gitu. Nanti presiden tahu kakak Muru dipanggil. Iya. Bilang sudah. Bilang. Tunggu saya di Jakarta, bilang itu saja. Eh, Kevin. Bilang sudah. Ay, bicara susah ini gimana? Boleh ambil lagi.